Berikut adalah jadwal babak 32 besar Swiss Open 2024, hari kedua. Pertandingan babak 32 besar Swiss Open akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 32 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain Jepang, Kanta Sunayama. Pertandingan Alwi Farhan merupakan match ketujuh di court 4 dan dimulai sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Chinese Taipei, Wen Chihesu. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-15, dimulai sekitar pukul 3.10 waktu Indonesia Barat, court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Wen Chihesu. Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Thailand, Ponpawe Chochuwong. Pertandingan Putri KW merupakan match ke-14, dimulai sekitar pukul 2.10 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-3 untuk keunggulan Ponpawe Chochuwong. Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Linh. Pertandingan Esther merupakan match ke-12 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 0.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil China, Huang Di Liuyi. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Irlandia, Joshua Mage, Paul Reynolds. Pertandingan Sabar Reza merupakan match ketiga di court 3 dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, akan melawan ganda putri India, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Pertandingan Melissa Rahel merupakan match kedua di court 1, dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-1. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri beda negara, Natasha P. Antonisen, Alisa Tirto Sentono. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match kedua di court 3, dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan Marcus Ellis, Lauren Smith. Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan Ye Hong Wei, Li Chiasin. Dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan Malik Bourakadi, Leona Michalski.